Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kali ini aku akan mengajak teman-teman membaca dan memahami warna kabel ini pada CDI Yamaha Vega. Ini Vega lama atau Yamaha Krypton sama. Ya, ini Vega 2005. Ya, ini CD-nya. Ya, ini CD-nya masih orisinil. Belum pernah ganti, ini dari baru. Ya, untuk kabel CDI Yamaha Vega ini, Vega lama, ini memiliki 7 kabel. Ya, langsung saja. Untuk yang pertama, ini kabel warna coklat. Ini kabel menuju ke 10 CDI. Ini. Kemudian yang kedua ini warnanya hijau. Ini kabel menuju ke masa spool. Nih. Kemudian yang ketiga, ini warna kabel putih. Ini kabel menuju ke pulser. Ini kabel yang bagian positif. Ini positif pulser. Kemudian yang keempat, ini warnanya merah. Ini kabel pulser. Dan ini yang bagian negatif pulser. Kemudian yang kelima, ini warna kabel hitam putih. Ini kabel menuju ke kunci kontak. Ini. Kemudian yang keenam, ini warna kabel hitam. Ini kabel menuju ke masa, ke sasis. Kemudian yang ketujuh, ini warna kabel oranye. Ini kabel menuju ke kuil. Ya, ulangi sekali lagi. Untuk Yamaha Vega atau Krypton, ya ini yang 7 kabel. Ya, langsung saja. Untuk yang pertama, ini warna kabel coklat. Ini kabel menuju ke 10 CDI. Kemudian yang kedua, ini warna kabel hijau. Ini kabel menuju ke masa spool. Ini. Kemudian yang ketiga, ini warna kabel putih. Ini kabel menuju ke pulser. Dan ini kabel positif pulser. Kemudian nomor 4, ini warna kabel merah. Ini kabel menuju ke masa pulser. Kemudian yang kelima, warna kabel hitam putih. Ini kabel menuju ke kunci kontak. Kemudian yang keenam, ini warna kabel hitam. Dan ini kabel menuju ke masa. Kemudian yang ketujuh, ini warna kabel oranye. Ini kabel menuju ke kuil. Ya, tahu seperti ini. Kabel yang pertama ini warnanya coklat. Ini kabel menuju ke 10 CDI. Kemudian yang kedua, ini warna kabel hijau. Ini kabel menuju ke masa spool. Ini. Kemudian yang ketiga, ini warnanya putih. Ini kabel menuju ke pulser. Ini yang bagian positif. Kemudian yang keempat, ini warna kabel merah. Ini kabel menuju ke negatif pulser.
Kemudian yang kelima, ini warna kabel hitam putih. Ini kabel menuju ke kunci kontak. Kemudian yang keenam, ini warna kabel hitam. Ini kabel menuju ke massa atau ground. Kemudian yang ketujuh, ini warna kabel orange. Ini kabel menuju ke coil. Ya, demikian cara membaca dan memahami warna kabel pada CDI Yamaha BK Lama atau Yamaha Kristen. Ya, terima kasih telah menonton.